Grab itu kecurangan, Mas. Terus monopoli. Semua yang individu nih. Ini grup individu. Ini semua anggota ini udah ngambil apa? Kreditan itu udah disuspend, Mas. Astagfirullah. Uang ada deposit situ 3 juta. Tahu-tahu diambil aja di suspend. Suspend tapi uang tidak kembali ya, gitu ya. Ada. Itu yang makin sakit hati ya, para driver. Yang apa orderannya 10.000, 20.000. Skema kreditnya dari Grab yang mengkredit yang membiayai. Kalau ada tamu yang harga 10.000 kita kan dapat dari dia, okay. Dari Grabnya. Mamanya 30. Jadi 40 kan. Itu nggak dibayar. Kalau ditumpuk-tumpuk dalam seminggu kan bisa 2,5 juta. Iya. Tahun-tahun suspend. Alasannya penipuan. Alasannya banyak deh.